Good people, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Ciledug membludak. Waduh, bahkan warga rela antri berjam-jam untuk menunggu giliran urus administrasi. Wih. Halo Mbak Mas, lagi pada ngapain sih? Rame juga ya. THR Lebaran masih banyak kan? Hehehe, mayan buat bayar pajak mobil sama motornya. Ini dia good people, antrian warga saat mau bayar pajak kendaraan di Samsat Ciledug, Tangerang, Banten. Bahkan para warga udah datang untuk ambil nomor antrian meski kantor Samsat belum dibuka good people. Waduh, mantap ini. Membludaknya warga membuat antrian panjang sampai-sampai warga harus nunggu berjam-jam good people. Semangat ya Mbak Masnya. Selain tenggat waktu pajak, mereka rela antri nih karena adanya penghapusan denda pajak juga good people. Ya kebetulan memang akhir bulan baru habis gitu. Oh gitu. Ya, jadi ya masih sempat. Kebetulan pas libur kerja, saya izin udah mumpung ada waktu nyala ya. Rame gini kan nyangka. Hari pertama mungkin. Antisipasi membludaknya warga, dua unit mobil Samsat keliling juga bakal dikirim nih ke beberapa lokasi strategis good people. Pihak Samsat Ciledug itu sudah menyediakan samling satu itu ada di Polres Pelawat, yang kedua di Samsat Induk untuk memperoleh keramaian yang ada di Samsat Induk. Ayo warga yang punya kendaraan harus patuh dan taat membayar pajaknya ya. Semangat semuanya. Mujib Latumairisa melaporkan untuk NET. Alright, sekian dulu informasi penting di pagi hari ini buat good people. Jangan lupa saksikan terus Jejak Peristiwa di NET setiap Senin sampai Jumat jam 5:30. Biar kuat menghadapi tantangan hidup dan gak kuper-kuper amat. Selamat pagi dan semangat beraktivitas.